uangku Aduh. melon balikin. Aduh sakit Uang Masya. Melon sudah berdosa. Takut Masya sakit. Teman-teman, hari ini Marsha mau ke pasar nih, beli sayur, beli ikan. Pokoknya ke pasarnya Marsha cuman bawa uang segini, teman-teman. Nih, segini teman-teman. 5.000 rupiah. Kira-kira uang segini dapat apa ya? Marsha juga bingung nih. Apa bisa ini dibeliin ikan sama sayur-sayur yang lain? Ayo teman-teman, kita coba dulu yuk ke pasarnya. Oke. Marsha mau ke pasar. Iya, Koko Melon. Hari ini mau beli mainan, teman-teman. Tapi Koko Melon gak punya uang. Aduh, kalau gitu Koko Melon mau ke sana aja lah. Alalala, Koko Melon mau. Wah, teman-teman. Koko Melon nemu uang nih, teman-teman. Wow. Alhamdulillah. Koko Melon jadi nih beli mainan, teman-teman. Wow, ini udah cukup ini untuk beli mainan. Memang ya, kalau rezeki itu nggak kemana, teman-teman ya, teman-teman. Wah, Koko Melon dapat uang, bisa beli untuk mainan, teman-teman. Hore. Udah, ya udah deh. Kalau gitu, Koko Melon mau cari yang jualan dulu nih. Kira-kira di mana ya? Ada nggak yang jualan mainan ya? Oke. Oke teman-teman, Koko Melon mau beli mainan dulu ya. Ikutin Koko Melon teman-teman. Oke. Ayo. Sudah sampai pasar nih. Kita belanja ikan yuk. Ayo. Duh, uang Marsha mana ya? Aduh, uang Marsha mana ya? Aduh, gimana ini? Jadi nggak beli ikannya dong kalau hilang. Aduh, gimana ini ya? Gimana ya? Oh iya, Marsha kan ada mainan bola nih. Gimana teman-teman? Kira-kira kalau kita jual aja mainan bolanya? Kita coba jual ya. Kira-kira waktunya berapa ya? Aduh, bola mainannya mana ya? Oh ini. Kita jual aja teman-teman. Ini berapa ya? Dapat nggak ini ditukar sama ikan teman-teman? Aduh, Marsha kok bisa hilang ya uangnya? Kan Marsha sudah hati-hati dari teman-teman. Ya udah deh, ikhlasin aja deh. Ayo teman-teman, kita coba tukar bola ini yuk. Ayo. Mainan. Aduh. Mainan. Ada yang mau beli mainan Marsha nih. Mainan. Ada. Halo Marsha. Hai Koko Melon. Wow, Marsha jualan apa nih? Ini Marsha iya. Jual bola Koko Melon. Wow. Koko Melon mau beli enggak nih? Emang berapa harganya Marsha? Harganya 10.000 Koko Melon. Wow, harganya 10.000 ya? Iya Koko Melon. Bisa kurang enggak Marsha? Nggak bisa Koko Melon, Marsha hari ini mau beli ikan, makanya Marsha jual bola ini Koko Melon. Oh gitu ya, tapi iya. Kok bolanya mahal banget nih teman-teman. Nggak mahal lah Koko Melon, cuma 10.000. Oh gitu ya. Ya udah deh, kalau gitu Koko Melon yang beli nih, mau nggak? Boleh dong. Wow, lihat ini Marsha, mana? Ini Koko Melon. Nah, ini uangnya Marsha. Hah? Nih. Sepertinya itu uang Marsha yang hilang tadi Koko Melon itu. Ih, enggak lah, kan tadi Iya, Koko Melon. Enggak, tadi Koko Melon waktu mau ke sini kan enggak rencana tuh enggak mau beli mainan, tapi pas di jalan Koko Melon nemuin uang ini Marsha. Itu kayaknya punya Marsha Koko Melon. Ini kan lipatannya tuh kan, itu punya Marsha Koko Melon. Ah bukan, ini Koko Melon nemuin kok. Oh Koko Melon. Ini Koko Melon nemuin. Gak mau ngaku Koko Melon.
itu kan punya Marsha. Marsha hafal uang Marsha. Tadi Marsha lipet-lipet kayak gini Kokomelon. Oh gitu ya. Iya. Oh ya udah deh kalau kayak gitu Kokomelon lari aja. Kokomelon. Ayo balikin itu bolaku Kokomelon. Itu bolaku Kokomelon. Mana bolaku, uangku Kokomelon, balikin. Aduh sakit Marsha. Kokomelon sudah berdosa. Takut Marsha sakit. Sudah ambil mainan Marsha tapi enggak dibayar. Aduh iya ya. Aduh Kokomelon. Kokomelon minta maaf nih Marsha. Udah beli mainan tapi enggak bayar. Oh Kokomelon. Balikin dong. Iya, ini uang Marsha. Mana? Ini kan bener kan ini uang Marsha tuh kan. Iya, katanya terus masih ada ini Kokomelon. Ini mainan Marsha. Udah. Oh, Kokomelon, kalau enggak ada uang jangan langsung berlari. Iya, tadi Kokomelon enggak sengaja. Tadi tadinya tuh Kokomelon mau dapat uang terus dapat mainan. Oke deh. Ya udah, Kokomelon minta maaf ya, Marsha. Ya, enggak apa-apa deh. Aduh, dadah. Dadah. Tenang dulu Kokomelon. Iya, mau minta maaf. Iya, sama-sama ya. Aduh. Dadah. Maaf ya, teman-teman.